untuk menjawab soal nomor 20B, di mana yang ditanyakan ialah apa yang dimaksud dengan ergosterol. Tuliskan fungsi dan akibatnya jika tubuh kekurangan zat tersebut. Di mana dapat dijawab bahwa ergosterol merupakan suatu sterol yang ditemukan pada jamur atau fungi, di mana sel ergosterol yang merupakan pembentuk ergosterol berperan sebagai prekursor dari vitamin D dan bermanfaat bagi tubuh, di mana vitamin D dapat mengalami transformasi menjadi vitamin D2, di mana apabila kekurangan vitamin dapat memudahkan lelah, gampang sakit, dan mudah terserang infeksi. Demikian dari penjelasan yang dimaksud dengan ergosterol dan akibatnya jika tubuh kekurangan zat tersebut. Sekian dan terima kasih.